Meskipun di tempat ini kita berada di tengah-tengah kota, hadir saudara-saudara kita cukup banyak. Bukan tempat yang sunyi, bukan tempat yang sepi. Tetapi kalau batin kita hening, sepi dari kotoran-kotoran batin, sepi dari keserakahan, sepi dari kebencian, dendam, kemarahan, maka itulah yang kami maksudkan dengan hening. Pada saat itulah kita merasakan kedamaian, dan itulah berkah.
yang dimaksudkan oleh guru agung kita. Mengurangi kotoran batin itulah berkah. Menambah kebajikan itulah berkah. Melatih keawasan, kewaspadaan untuk mewaspadai ke dalam, supaya pikiran kita tidak terombang-ambing oleh kondisi dunia. Itulah berkah. Itulah Buddha Mangga. Ibu bapak dan saudara-saudara, Dirgahayu Mahavihara Buddha Mangga, marilah kita membangun manggala di dalam batin kita masing-masing, di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita benar-benar memiliki Buddha Mangga, berkah seperti yang diajarkan oleh guru. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga Tiratama selalu melindungi kita. Terima kasih. Dosa pamangka rakan dosa bagi watasa abutanu awe nasada soti kawan tute kawat dosa pamangka rakan dosa bagi watasa batamanu awe nasada soti awan tutik kawato saba manggalan rakan dosa bagi wata saba sangkano awe nasada soti awan tutik sadu sadu. Dua lagu pertama, yang ini judulnya Jalan Nirwana, kebetulan hasil cipta karya saya sendiri. Dan berikutnya akan lagu Bersamamu juga diciptakan oleh saya sendiri. Anjali tangan di dada, ku puji Buddha alam semesta. Nyanyikan segala sukacita dan gembira memuji namanya. Lihatlah sinar kasihnya bagaikan tetes air kehidupan yang membuat kita dapat kuat dan semangat melaksanakan damai. Tak heran dewa maupun brahma tundukkan kepala di hadapannya meminta petunjuk hidup kekal dan terbebas dari duka nestapa. Oh bukan surga, bukan untuk menyambut kehadiran para tamu kehormatan dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami ingin mempersembahkan sebuah tarian, yaitu Tari Selamat Datang. Merupakan persembahan dari Dinas Pariwisata Balikpapan.
Namo tansa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tansa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Bhavatu sabba mangalang ratu sabba devata. Sabba buddha nupavena sata soti bhavantute. Bhavatu sabba mangalang rakantu sabba devata. Sabba dhamma nupavena sata soti bhavantute. Bhavatu sabba mangalang rakantu sabba devata. Sabba sangha nupavena sata soti bhavantute. Pada hadirin sekalian, sebelumnya saya ucapkan salam dalam dharma, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami selaku ketua panitia menyampaikan ucap terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan secara material atau moral, sehingga acara pada hari ini berlangsung lancar dan sukses. Kami selaku panitia peresmian tak lupa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada para rantai, bapak, ibu, saudara-saudari. Saudari, bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan adanya kekurangan dalam penyajian penyambutan selama penyelenggaraan acara ini, demikian atas kemurahan hati dan naluri moral dari semua pihak kami ucapkan terima kasih. Semoga Tiratana Tuhan Yang Maha Esa melindungi. Akhir kata saya ucapkan namo buddhaya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya mengucap rasa syukur karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang baik. Memang tadi pagi sebelum acara cukup cerah, namun ketika prosesi relik yang akan membawa relik yang diberikan oleh Somdet Sangkar Raja Thailand yang ditempatkan di Candi Kuda Manggala, diiring prosesi bersama para bante, yang mulia bante Sri Panyabaro mengatakan bahwa biasanya kalau prosesi relik ditempatkan di satu tempat biasanya akan terjadi hujan. Tadinya saya kurang begitu percaya. Mengapa? Saya punya keyakinan yang lain di sini. Setiap kami mau membuat acara di tempat ini, di tempat terbuka ini, sekalipun tanda-tanda mendung akan hujan, mendungnya, hujannya jauh menyingkir, tapi tadi kok hujan. Mungkin itu blessing untuk kita semua. Saya jadi sering mencatat, memang peresmian wihara ini cukup unik karena peresmian wihara ini dihadiri oleh sejumlah biku yang cukup besar. Saya tidak pernah bermimpi sebelumnya kalau pada hari ini dihadiri kurang lebih 40 biku lebih, yang mana baru saja berlangsung persamaan agung yang pertama sekali di Balikpapan, mungkin ya di Kalimantan Timur ini. Karena itu sungguhnya kehadiran para bante inilah yang mengkondisikan sehingga dapat diresmikannya wihara. Karena meresmikan wihara ini sebenarnya dompleng persamuan agung. Karena persamuan agung itu dipilih di Balikpapan di wihara ini, maka sekaligus kita meresmikan wihara agar supaya kita mendapatkan blessing dari para bante sekalian. Terutama sekali kepada Bapak Wali Kota yang diwakili Bapak Rizal Effendi, nanti mohon disampaikan kepada Bapak
Wali Kota Pak Indah Hamid, kami ya sudah cukup mengenal sekali, ya, bahwa ya wihara ini juga tidak kecil perhatian dari beliau, sehingga wihara ini bisa menjadi baik seperti ini. Karena itu kalau ingin wihara ini tambah baik, ya Pak Wali terus memberikan perhatian. Karena itu juga menjadi aset. Sebagai akhir dari sambutan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, sekali lagi para pejabat sekalian yang pernah hadir dalam kesempatan ini, dan juga dari berbagai kalangan, umat Buddha, dari berbagai yayasan yang hadir. Dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kita, sehingga acara ini bisa menjadi berjalan lebih baik. Untuk itu, sebagai hal yang terakhir, kalau Pak Cucuk Suparna hadir, mantan Wali Kota, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena beliaulah yang memberikan izin bihara ini. Saya kira saya sudah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Kalau masih ada yang tertinggal nanti lapor kepada saya sendiri saja. Artinya saya belum ucapin terima kasih. Ya. Terima kasih. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini membawa manfaat dan kebahagiaan bagi kita semua. Semoga semangat berbahagia. Sekian, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara hadirin, umat Buddha sekalian yang berbahagia. Setelah tadi kita mendengarkan sambutan dari Bante Supapanyo Tera yang begitu sangat mengagumkan sebenarnya. Beliau telah berusaha dengan sangat tekun, dengan penuh semangat, disiplin pengendalian diri, sehingga akhirnya beliau telah bisa mewujudkan cita-cita. Sebenarnya yang namanya Bhikkhu Supapanyo Tera ini buat saya tidak disangka bisa membangun wihara yang begitu besar dan mengagumkan ini. Kiranya pada kesempatan ini saya sedikit akan menyampaikan bagaimana dan siapa sebenarnya Supapanyo Tera itu. Supapanyo Tera itu sebenarnya adalah seorang putra dari desa Merden, Bapak Ibu Saudara, Kecamatan Poponegoro, Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah. Beliau pertama kali ketemu dengan saya ketika beliau masih belajar, masih sekolah di pendidikan guru agama Buddha PGAB Emputan Tular di Buntu, Banyumas. Waktu itu namanya adalah, maaf ya Bante Supapanyo, namanya Subanowo. Beliau, Bante Supapanyo ini mendapat pendidikan di PGA Buddha Emputan Tular, sebuah PGA yang pertama kali ada di Indonesia, yang sudah meluluskan begitu banyak guru-guru agama, dan kebetulan saya mengajar di sana. Jadi guru di PGA Buddha Emputan Tular. Dan Bante Supapanyo dibesarkan dalam sekolah guru agama Buddha juga oleh seorang kepala sekolah yang sangat disiplin, sangat keras, yaitu Romo Cipto Wardoyo mendiang, yang sebenarnya pamannya Pak Budi Setiawan.
meninggal dunia, tetapi sangat berjasa Romo Ciptowardoyo ini, karena beliaulah yang mendirikan sekolah itu, mengorbankan segala miliknya untuk membangun sekolah itu, sampai bisa membuat anak-anak pendidikan guru agama Buddha ini, dan termasuk salah satu produknya adalah Bhatte Subbhabhanyutera ini. Betul tidak saya nyangka beliau itu bisa membangun candi yang sedemikian besar dan mengagumkan. Dan memang saya selalu melihat bahwa segala sesuatu terjadi pasti ada sebab-sebabnya. Jadi bisa dikatakan Bhatte Subbhabhanyutera bisa membangun candi yang sedemikian baik ini tentu karena ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya apa? Ya sebab-sebabnya karena ketekunan, keuletan, semangat menghadapi sebenarnya berbagai macam kesulitan-kesulitan. Dan sebab-sebab itulah, ketekunan, keuletan, semangat itulah yang sebenarnya sudah ditempa ya, dari muda, ya, dari awal ya, ditempa sedemikian rupa sehingga kemudian beliau bisa ya, kuat dan mampu betul-betul mewujudkan ya, impiannya ini. Beliau bisa memberikan sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi banyak orang, bagi kita semua umat Buddha, bagi masyarakat luas, bagi pemerintah daerah juga. Karena apa? Karena bangunan ini nantinya tentu akan bermanfaat bukan saja bagi umat Buddha, tetapi juga bagi masyarakat luas, bagi pengunjung tempat ini, dan juga bagi pemerintah daerah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, Sangha Theravada Indonesia, atas nama para bhikkhu yang pas mengadakan persamuan agung dan rapat pimpinan Sangha Theravada Indonesia di tempat ini di Balikpapan, tentu kami turut mengayuh bagio, turut menyampaikan satu penghargaan, penghormatan kepada semua yang terkait yang di dalam pembangunan wihara ini. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang turut membantu Bhatte Subbhabhanyutera, apakah bantuan-bantuan dalam bentuk materi maupun dalam bentuk doa, dalam bentuk nasihat, semangat, semuanya tentu kami menyampaikan terima kasih, anumodana, karena tentu saja semua yang Bapak Ibu lakukan itu adalah berkah buat Bapak Ibu masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai akhir dari sambutan saya atas nama Sangha Theravada Indonesia, dengan bertambahnya wihara ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan bertambahnya wihara-wihara, kami juga ada rencana untuk meresmikan wihara-wihara yang lain ya, di tahun-tahun mendatang. Ada di Jambi, ada di Nusa Tenggara Barat juga yang sudah berurutan untuk akan diresmikan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kami Sangha Theravada Indonesia, para Bhatte, baik Bhatte Subbhabhanyutera maupun Bhatte-Bhatte yang lain, sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami ingin membuat yang namanya agama Buddha ini dapat benar-benar bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat bagi kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, umat Buddha sekalian. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan ini, hendaknya bapak-bapak, ibu-ibu, umat Buddha sekalian dapat menggunakan, memanfaatkan, dan menjaga, terutama melestarikan, sehingga bangunan ini dapat memberikan nilai atau kegunaan bagi kehidupan kita bersama.
terutama sekali bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara umat Buddha sekalian, tentunya dengan bangunan yang kita resmikan ini, maka kita semua berharap agar supaya kita tidak hanya membangun bangunan-bangunan fisik semata, tetapi bangunlah mental kita masing-masing. Bangunlah diri kita, kehidupan kita masing-masing, agar supaya kita semua itu dapat meningkatkan kualitas mental kita, tambah menjadi yakin, sada kita meningkat, sila kita meningkat, kemoralan kita meningkat, caga kita meningkat, kedermawanan kita juga lebih meningkat, dan akhirnya kebijaksanaan panya kita pun juga hendaknya bisa kita tingkatkan. Itulah harapan kami dari Sangga Theravada Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Sang Tiratana selalu melindungi, menyertai hidup kita, dan semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Sekian, terima kasih. Baiklah ibu bapak, saudara-saudara, dalam suasana yang begitu indah saat ini, marilah kita nyatakan dalam hati kita selalu dan selamanya untuk merasakan, hadirkan cinta untuk kita semua. Kita yang ada di sini bisa menyebarkan semangat cinta kasih kepada sesama umat manusia. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Tanamkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang suara hati pun terpanah dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia jualah kita dapat hadir di tempat ini. Saya menyambut gembira
bersyukur dan mengucapkan selamat atas diresmikannya wihara ini. Keberadaan wihara akan besar manfaatnya untuk kegiatan ibadah dan pelayanan keagamaan lainnya bagi umat Buddha yang ada di Balikpapan dan Kalimantan Timur pada umumnya. Terbangunnya rumah ibadah yang memerlukan dana yang tidak sedikit ini menunjukkan bahwa dukungan dan partisipasi umat Buddha di daerah ini sangat tinggi. Semangat membangun, gotong royong dalam kebersamaan ini hendaknya terus dipelihara dan ditingkatkan, karena dalam lingkup yang lebih besar, di dalam kehidupan di masyarakat dan untuk pembangunan, partisipasi umat Buddha juga sangat diperlukan. Semoga dengan kepedulian yang tinggi dalam pembangunan ini, kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera akan dapat terwujud sebagaimana yang kita harapkan bersama. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, umat Buddha mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti halnya umat agama lainnya di tanah air, yaitu persamaan dalam memperoleh hak menganut dan menjalankan ibadah agama yang diyakini, mendapatkan perlindungan hak asasi manusia, hukum, keadilan, kehidupan sosial, kesejahteraan, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, saya mengharapkan agar ke depan umat Buddha di Kalimantan Timur khususnya terus berupaya meningkatkan keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berupaya meningkatkan kualitas diri, pengabdian dan partisipasi terhadap kehidupan dengan sesama umat dan antar umat beragama, serta di dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Pesan demikian saya tujukan pula kepada para pemimpin dan pemuka agama Buddha, karena tantangan kehidupan di alam modern dewasa ini terasa sangat berat dan kompleks. Selain sering dihadapkan pada berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa, kebakaran hutan dan pemukiman, serta terganggunya keamanan ketertiban di dalam masyarakat, dewasa ini kita juga akan terus dihadapkan pada pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dan pergaulan kehidupan dunia yang kian mengglobal, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif seperti menurunnya keimanan dan kesadaran dan menjalankan perintah agama, menurunnya kepedulian sosial, bersikap individualistis, menghalalkan pergaulan dan seks bebas, minum-minuman memabukkan, pemakaian narkoba, dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia, masalah ini harus kita atasi bersama, dan para pemimpin serta pemuka agama Buddha dapat berperan lebih besar dalam membimbing, menjadi teladan, dan contoh yang baik bagi umatnya. Bersama dengan pemerintah dan berbagai komponen lainnya di masyarakat, pada kesempatan ini saya juga mengimbau agar para pemimpin dan pemuka agama Buddha untuk senantiasa turut meningkatkan pembinaan dan bimbingan keimanan kepada umatnya. Meningkatkan kerukunan hidup beragama, meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan tindakan yang bisa memunculkan pertikaian yang bernuansa SARA, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan, termasuk politik kotor yang dilakukan oleh para elit yang kadang memunculkan keresahan di dalam masyarakat. Untuk itu saya menghimbau, mari kita turut memelihara ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, serta memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat atas diresmikannya Mahavihara Buddha Manggala Balikpapan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian. Terima kasih Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Andes Jurnalis Nayok MM. Bapak dan Ibu sekalian serta hadirin yang kami muliakan, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Agama, Bapak Maptuf Basuki, yang sedianya beliau akan meresmikan wihara yang megah ini. Namun,
pada tanggal 4 sampai 9 Juni beliau diutus oleh Bapak Presiden bersama-sama Ketua MPR Bapak Hidayatul Wahid ke Timur Tengah untuk sebuah acara yang berkaitan dengan masalah negara-negara OKI. Oleh sebab itu kami akan membacakan amanat beliau sebagai berikut. Yang kami muliakan Bante Sri Panuwaro Mahathera, yang kami muliakan Ketua Umum Sangga Theravada Indonesia Kanti Dodi, yang kami muliakan Ibu Subapanyo, yang kami muliakan para anggota Sangha, yang terhormat Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota Bapak Rijal Effendi, yang kami hormati Bapak Kakanwil dan Kakamdepa Departemen Agama Balikpapan, Bapak para pejabat TNI dan Polri atau yang mewakili, Saudara Ketua Panitia dan para tokoh agama yang hadir di sini dan para tokoh Theravada yang hadir dari luar kota. Hadirin yang kami muliakan, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya kepada kita sekalian sehingga dapat hadir di sini dalam rangka peresmian Mahavihara Buddha Manggala yang megah ini di siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pemerintah menyambut baik prakarsa umat Buddha di Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan upacara peresmian Mahavihara Buddha Manggala ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh panitia pembangunan dan seluruh umat Buddha yang telah dengan sekuat tenaga mencurahkan perhatiannya dalam mewujudkan tempat ibadah ini. Wihara sebagai tempat ibadah agama Buddha memiliki fungsi utama sebagai tempat untuk bersujud, beribadah, membaca parita dan mantra suci, membabarkan dharma bagi kebahagiaan semua makhluk. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan proses yang dinamis, yang selalu bergerak dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman. Untuk itu, fungsi-fungsi tersebut perlu senantiasa diaktualisasikan dalam berbagai bentuk kegiatan operasional yang nyata, sehingga dapat memberikan kebermaknaan kepada umat dalam menjalankan kehidupan keagamaannya. Bapak-Ibu hadirin yang kami muliakan, kita menyadari bahwa dalam masyarakat yang selalu berpacu dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini, dinamika kehidupan tempat ibadah mulai banyak menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya tempat ibadah tidak hanya berperan sebagai pusat ibadah semata, tetapi juga sebagai pusat pengembangan intelektual dan pemberdayaan ekonomi umat. Di dalam tempat ibadah itulah terjalin sinergi antara aktivitas spiritual dengan aktivitas sosial dan ekonomi. Untuk itu sudah sewajarnya tempat ibadah ini dibangun dengan infrastruktur yang lengkap, dengan gaya arsitektur yang indah agar orang yang beribadah di dalamnya merasa tenang dan hikmat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kepada seluruh keluarga besar umat Buddha di Indonesia, terutama yang berada di lingkungan Mahavihara Buddha Manggala, akan tugas-tugas pelayanan ke depan yang semakin besar. Situasi kehidupan yang dihadapi bangsa ini cukup berat. Realitas sosial yang ada di hadapan kita, meskipun kita rasakan kuat untuk memutuskan belenggu kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan, serta ketergantungan, namun untuk menyatukan langkah dan kebersamaan di antara kita sesama, guna menghadapi problema masa depan tersebut, ternyata cukup sulit.
sebagian besar kehidupan sosial kita masih menyisakan problema euforia reformasi yang dapat menimbulkan perselisihan dan pertikaian di antara komponen bangsa. Padahal tantangan dari luar negeri sudah lebih memfokuskan diri pada perlombaan pembangunan kejayaan bangsa melalui pencapaian prestasi dan penciptaan produk-produk unggulan. Dalam situasi yang sulit ini, kita harus tetap optimis dan bersatu padu, menggalang kebersamaan dan mengembangkan segenap potensi yang ada, maka kita akan dapat membawa umat dan bangsa ini terhindar dari malapetaka, keterpurukan, menuju bangsa yang sejahtera, mandiri, bermartabat, religius, dan memiliki kepribadian. Apabila kita sungguh-sungguh membangun persatuan dan masa depan yang damai serta sejahtera, maka umat beragama harus dapat menjaga dan melestarikan kesinambungan budaya luhur yang dipandang relevan, sekaligus menjadi aktor dalam merekonstruksi lembaran baru sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Oleh karena itulah, masyarakat yang hidup pada era sekarang sesungguhnya sangat membutuhkan bimbingan dan tuntunan keagamaan agar dapat memaknai hidup dan kehidupannya bersikap lebih terbuka dan toleran. Adalah tugas mulia bagi pengurus Mahavihara Buddha Manggala dalam membimbing umatnya untuk memiliki keyakinan yang teguh bahwa Buddha Dharma yang diyakini bersama sesungguhnya tidak hanya mengajarkan doktrin-doktrin teologis, tetapi lebih dari itu dapat memberikan landasan spiritual dalam memecahkan berbagai problema sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat Buddha yang telah berusaha menyelenggarakan peresmian Mahavihara Buddha Manggala ini. Semoga keberadaan Vihara Mahavihara Buddha Manggala dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh umat Buddha dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih Menteri Agama Republik Indonesia, tertanda Muhammad Mahfud Basyuni. Terima kasih, Namo Buddhaya. Kita mengundang Yang Mulia Bante Sugah Panjotera dan juga Ketua Umum Panitia Peresmian Mahavihara Buddha Manggala, Bapak Bonewo, berkenan untuk memberikan cenderamata. Thank you.
Namodati sunakata sumangalang sukatatan suhutita sukamu sumuhutu kasuritan brahmacari sukate pada kini bawatu sakamangalang rakan dosa kita semua atas peresmian Mahavihara Buddha Manggala. Semoga sejahtera untuk kita semua.